Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sewaktu Luqman menasihati anaknya, Luqman memanggil dengan Ya Bunayya. Ini adalah panggilan kesayangan oleh orang tua kepada anaknya. Salah satu pesan Luqman kepada anaknya yang diabadikan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya, aqimish shalah. Dirikan salat anakku. Wa'mur bil ma'ruf. Kerjakanlah bil ma'ruf. Pekerjaan-pekerjaan yang baik. Wanha 'anil munkar. Cegahlah kemungkaran. Kemudian Allah mengatakan dan diabadikan di sini, wasbir ala ma'asobak. Maka bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Secara tidak langsung Allah mengatakan, kalau kita mendirikan sholat, mengerjakan amar ma'ruf, kemudian nahi mungkar, mencegah kemungkaran, maka akan ada sesuatu yang kamu harus bersabar setelah kamu melakukan itu. Kenapa Allah memerintahkan kamu bersabar? Mungkin saja setelah melakukan amar ma'ruf nahi munkar, ada yang tidak suka, ada fitnah-fitnah, ada sesuatu yang membuat hati kita tidak sabar, marah, dan lain-lain. Dan untuk itu Luqman berpesan kepada anak-anaknya, kalau kamu melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka bersabarlah. Karena sabar kunci kita untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.